Kisah unik datang dari Nadine Chandrawinata lewat media sosialnya baru-baru ini. Pasalnya sosok peraih gelar Putri Indonesia 2005 ini ternyata punya kesan tersendiri terhadap uang pecahan Rp500 yang berbentuk uang kertas. Untuk diketahui, pada era 90 lalu pemerintah menerbitkan uang pecahan Rp500 bergambar orang utan. Uang kertas ini ternyata digemari oleh Nadine Chandrawinata. Dalam unggahannya di akun @nadinelis, istri Dimas Anggara ini bahkan menyimpan uang tersebut dalam kondisi masih sangat baik. Ia bercerita uang tersebut didapat dari ayahnya semasa Nadine duduk di bangku sekolah dasar. Ternyata ia ngefans dengan uang pecahan ini. Hal ini karena Nadine pertama kali melihat primata orang utan di gambar uang tersebut. Dari situlah keinginan untuk melihat orang utan secara langsung muncul. Hingga dia mulai menelusuri sejumlah keindahan alam yang ada di Indonesia. Orang utan merupakan spesies yang unik dan ikonik Indonesia karena satwa ini endemik Indonesia, tulisnya. Nadine juga menyesalkan tentang kondisi primata ini sudah diambang kepunahan. Lewat rupiah, kita diingatkan, kita punya ikonik ini dengan alamnya yang luar biasa. Yuk kita jaga apa yang masih bisa kita jaga, tulisnya.